Okey, yang ni ya, yang ni. Okey, ini juga setahun kan? Dia jual, dia beli pada jual beli dia pada 1 Mei 2008. So tutup account dia pada mana dia tahu tadi? Tutup account mana tutup account? Ni 30 April. So ni juga setahun. So tak ada masalah ya. So sekarang ni kita nak cari precision untuk dia kata new machine ya. So new machine bermaksud harga new machine adalah trade-in saya dah cakap tadi ya. Harga new machine adalah trade-in allowance plus dengan cash yang dibayar. Berapa trade-in allowance? 4450. Ni. Trade allowance asset price. Ini ada bayar kan? Ya kan? She transferred 15,000 from bank to Spire bank account. Maksudnya ini yang dia mau yang dia bayar untuk top up yang ni. Ya? Jadi kat sini dia punya harga mesin ni adalah ni trade allowance campur dengan 11,000. Dapat berapa kat sini? 19,450 kan? Okay. So this one darab dengan 30%. Dapat tak? Dapat tak? 5833 betul? Ni dapat. Ni betul ya. So this one 5833 betul. Betul kan 5833 ya? Trade allowance sama ni. Okay, betul. Okay, kita tengok yang ni pula. Okay, yang ni pula Dia nak apa? Untung ataupun? Yang ni dia nak untung atau rugi ya. Kita mesti proceed. Proceed dia dah dapat berapa kat sini? 4450. Okay, this one betul. 4 exchange betul this one. Kemudian yang ni 4450. Dia bagi tak? Ada tak dia bagi accumulated possession? Ada. Tak ada sini kan? Dalam ni. Ada soalan. Yang 9855 tu madam. The old accumulated had cost of thing. Depreciation. This one terus tolak lah this one. Sebab dia jual pada awal tahun ya. So tolak je 9850 ya. All accumulated tolak betul 8 dapat kira amount 51 lepas tolak ya. 15 tolak ni dapat kira tolak ni dapat kira amount dia this one. So tolak dengan ya 4450 ni tolak ya 4450 tolak dengan ni dapatlah negatif ni. Ni ada loss ya. Okay, clear this one? Okay, okay kita tengok ini pula pakai hati account. Okay, ini disposal account ya. Disposal. Okay, this one is yang dia cost. Ini adalah accumulated depreciation. Ini adalah foreign exchange. So, this one ada belah sini. Right? Kenapa dapat untung? Loss kan? Ini untung. Jawapan dia loss kan? Kalau macam ini adalah loss. Ini macam salah. Apa yang salah kat sini? Kalau loss dia masih duduk sini. Apa yang tak kena kat sini? Ini kan dia punya ini dia punya. Okay, ini dah betul. Dia credit this one. A cost dia this one ya? All cost, kemudian part of exchange berapa?
Madam, saya salah letak. 695 tu dekat kredit sebenarnya. 15,000 minus. Ada betul kat sini kan? 695. Hitam sini dapat dah ni. Salah letak sana sini kan? Kalau loss mesti letak kat sini ya. Kat sini masuk dia profit. Okey ya? Ah, betul lah. Betul ya? Nampak ni dapat 15,000 ya? Okay, yang ni pula what is the profit or loss on sale eh? Ah, dia nak ada profit or loss. Machine dia purchase pada satu jenis. Kita tengok dia punya dulu. No depreciation charge in the year of disposal. Bila dia buat ni, dia year of disposal. Detail account dia bila ni? 31st December ya. Eh? Ah, 31st December, year of disposal tak payah kira kan. Full year in the first year. Jadi dia purchase Januari 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Sampai sini je kan 10 ni tak ya. Sebab ni tak ya kira lah. So 4 tahun. Ni reducing method kan? Ya. Yeah. Reduce balance. So 4 tahun server charges dia 50% kan? So dia punya credit amount pun 50%. So 64,000 darat dan 0.5 kuasa 4. Ada 4. Okey betul. So dapat ni ya 4,000. Dia punya credit amount. So jual pada harga berapa? Sold pada harga 2,900. So ini proceed ni tolak dengan this one. Dapat loss. Betul. Okey good. Lain nampak tak? Ni 25,000 tolak dengan 4,000 ya. So dapatlah loss. 50 so loss. Okay clear? So yang lain tu buat sendiri ya. Saya dah bagi dua. Itu nanti janganlah tergesa-gesa ya. Saya akan bagi due date nanti untuk buat ya. Okay kita dah siap untuk ni saya tutup ya. Okay, kita dah buat untuk part yang pertama, depreciation, calculation dia dengan measure of the non-current asset. Kemudian kita dah buat disposal, kemudian kita ada revaluation. Revaluation ni melibatkan topik tahun depan ya, nanti kamu akan pening sebab dia ada melibatkan account untuk company. So saya buat minggu depan, hari Isnin saya akan ajar ya. So sementara itu nanti tengok soalan yang lain-lain yang berkaitan yang dah diajar, cuba jawab ya. Ada soalan yang susah. Kamu kena tengok kat situ ya. Supaya kamu bahagia ya. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada ya. So saya nak bagi tahu ya. Untuk progressive test saya dah kumpul. Progressive test untuk accountant and business. Untuk test one ya. Kemudian management accounting dengan financial accounting ya, saya dah tengok kumpulkan. So saya dah buat analisis. Tania, Ilin dapat four flat ya untuk tiga subjek ni ya. Ilin dan seorang lagi Iman ya. Yang lain pun kalau kamu tak teruk sangat ya, kamu ada berapa orang je ya. So teruskan usaha insyaAllah ya. Kamu boleh buat ya. Iman ya, Muhammad Iman ya, seorang lagi. Awak Iman pun dapat 4 plat untuk 3 paper ni ya. Maksudnya kalau kamu dah progress test dah okey dah dapat tu maksudnya bagus lah ya. Kena teruskan usaha, kena konsisten ya. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum saya? Tak, media tengah share screen tak. Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya tamatkan kelas? Minggu depan kita akan habiskan tajuk non-current asset ya. Ada apa-apa tak? Tak ada? Zuhair? Tak ada? Auni lagi ha? Ya, madam. Tak ada ya? Semua okey? Tolong tengok soalan dan jawab ya. Soalan tu banyak ya. Saya lagi untuk non-current asset ni memang banyak. Ya, kamu kena praktis. And then ini soalan yang favourite keluar dalam PSPM ya. Dia akan keluar part A, part B biasanya.
Jadi buat betul-betul ya. Satu lagi receivable ya, allowance for receivable. Suka sangat dia perlu tanya ya. Okey, kalau tak ada, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Sama-sama. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Sama. 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 Madam. Ya, ai. Saya nak tanya dalam Google Classroom kan, madam ada bagi 4 PowerPoint. Ah, PowerPoint tu sebenarnya PowerPoint yang nombor satu, tapi yang nombor dua tu saya bagi contoh. Empat ya? Ada sampai empat tu apa? Rasa empat tu ada revaluation ataupun saya ada buat pengiraan ya, saya pun tak pasti. Tapi ada berkaitan lah. Sebenarnya ada benda cuma ada contoh-contoh setiap PowerPoint tu. Sebab dulu saya ajar pakai video kan. Jadi saya kena kecil-kecilkan PowerPoint tu. Oh, okey. Ha, okey. Okey, terima kasih. Sama.